Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kejang sedikit lah. Nah itu kan informasi dari teman-temannya. Kalau yang lain kan tidak ada yang tahu. Cuman dia kan bersama-sama temannya situ aja yang tahu. Satu hari, mungkin hampir dua hari lah mas. Hampir dua hari lah. Dia kan satu hari setengah gitu. Nah, dia kan habis ikut vaksinasi. Memang betul itu saya akui. Cuman tidak ada gejalanya dari situ. Tidak ada anaknya, tidak ada respon sakit. Apa merasa mual atau pusing. Tidak ada keluhan ya? Tidak ada keluhan sama sekali. Berdasarkan informasi yang kami terima dari teman kami yang ada di desa, setelah divaksinasi anak tersebut kelihatan sehat, pulang di rumah juga main dengan teman-temannya, jadi ya bermain seperti biasa, tidak ada keluhan. Jadi secara ini kami belum tahu secara pasti apakah ini memang disebabkan oleh vaksin atau enggak, kita belum bisa memastikan. Tentunya kejadian tersebut akan kami laporkan ke Komda Kipi di provinsi dan nanti dari ahli tersebut yang akan melakukan investigasi terkait penyebabnya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.